Jadi benar kan berarti Pak harusnya mereka berdua di penjara. Dia nggak mau, katanya tidak bersalah. Berarti tadi pengakuan Chelsea, Anda ini adalah kaki dan tunggirnya Chelsea. Kaki tangan. Tunggir. Saya memang adalah kaki tangselnya dia. rumahnya dia kaki tangsel jauh banget. Jadi gimana? Kalau begini berarti tidak ada alasan lagi kita harus tahan mereka. Pak. Tapi ini urusan gede, Komandan. Kita serahkan ke pusat aja. Saya bawa ke pusat aja berarti ya, Pak? Oh, pusat. Stop. Jadi, Pak, mau ngaku dulu, Pak? Saya mau ngaku, boleh nggak sih dari tadi? Ngaku. Bujang, Bagus. Kompak. Apa pengakuan apa yang bisa membuat kamu lolos dari jeratan hukum? Saya adalah intel, Pak. Semua yang datang ke sini mengaku intel. Apa iya? Wah, saya nggak tahu. Saya baru tahu sekarang. Betul sih dibilangin pore. Berarti kamu sedang menyamar? Yes, Indonesian Telecommunication Normal Economic and. Intel. Ya udah, kalau gitu. Ayo, kita. Ini juga saya bawa ya. Oke, silakan. Ikut. Ayo, mohon tahan. Aku tidak mau. Ini kan semua kita lakukan adalah untuk memberikan semangat buat kamu. Calon-calon pemimpin masa depan. Tumbuhkan semangat sejak dini. Keren loh. Jadi begini ya, ini mohon maaf. Iya. Pakaian seperti Allah. Es krim gua habis gara-gara lu di kulkas. Udah. Es krim lu enggak enak. Tapi udah. Lu habis 10. Udah, lu pada. Biarin bapak lu jangan ikut-ikutan bisa. Karena mendukung suasana, Pak, tepuk tangan. Maju. Ya kalau senderan di sini, oh, ini iya. Kan pintu emang selalu terbuka. Oke deh. Pak, ini siapa sih, Pak? Senior. Juga tahanan. Anak baru, biasanya pakai jas, sekarang pakai baju orange. Bentar, lu tunggu sampai akhirnya gua jadi apa ya? Jadi apa? Gua udah tahu ceritanya nih. Ya kan semua weekly briefing. Tadi lu jangan bocorin dulu dong. Sebentar, lu bilang tadi apa? Biasanya pakai jas. Terus? Sekarang pakai baju oranye. Lah, kan itu yang biasa terjadi sama mama. Kenapa? Kok tepuk tangan terus? Keren. Berarti kan maksud gue? Ya, pasti udah gak tahan mau ngeluarkan jokes, Pak. Bapak ini dari tadi teriak-teriak bilangnya saya intel. Kapan Anda bisa jadi intel? Kamu itu kerja terus tiap hari kan? Pagi siaran, malam ada talk show, hah? Oh bener Bu. Kapan kamu jadi intelnya, Pak? Pak, Bu. Saya ini bukan penjahat. Saya ini intel, Indonesian Telecommunication, Economic diulang and lagi. Diulang lagi. Kamu kalau ngulang, kalau udah dapat nggak apa-apa. Tapi, tadi okay, kita dengerin ya. Sampai selesai intel. Betul. Intel adalah Indonesian Telecommunication Education. Tadi apa? Tadi ekonomik. Tadi ekonomi, sorry. Ekonomi. No. Education. Education. Tadi ekonomi. Light, ringan. Apa itu? Ah, saya juga baru nemu, Bu. Udahlah. Gak usah diperpanjang lah. Berarti nggak ada bukti kamu benar-benar intel, ya. Kan? Ya. Bapak, saya beneran intel. Oke, kalau emang kamu benar-benar intel, kamu bawa HT waktu itu dagang apa? Saya jelaskan, Pak, ya. Kalau Mas masih baru, kalau saya masih boleh. Kalau dia nggak apa-apa, dia boleh mondar-mandir. Kamu, Mbak, saya pakai sepatu, kamu pakai sendal. Oh iya. Tapi kalau di sini member tetap emang pakai sendal, Pak. Kau sebentar lagi keluar. Aduh. Saya sebel banget ya, Bu. Saya petugas macam-macam. Saya emosi. Ya, saya emosi boleh. Kamu bisa sembarangan. Toyor-toyor pala orang aja di tangan. Kok enggak ada harga diri. Jangan toyor. Saya jadi tergoda. Tergoda. Emang pala gua goyang-goyang apa gimana? Saya boleh coba, Pak? Macam-macam. Enggak.
Mau coba? Enggak. Hah? Enggak. Bayar para bukti. Bapak ngasih godaan saya lagi. Saya ngomong ke dia. Saya ini gatel tangan saya. Saya ngomong ke dia. Ya tapi saya gatel tangannya. Enggak aman kalau udah ada nih orang. Enggak. Mau berani-berani? Enggak. Aku cuma ngelus doang. Ya. Aku juga gak tahan. Jangan dielus. Gampang keluar. Pikirannya. Lu ngapain tepuk tangan? Coba. Lucu. Lu ngapain tepuk tangan? Cang, ini apaan sih berdua? Sana dikit. Oh. Oh. Seneng. Saya gak tahan lucu banget ya cara. Sakit perut. Baru mulai udah sakit perut. Kocak banget. Kalian bagaimana? Apakah sudah mencari tahu asal muasul dari orang yang... Wah! Dia tetap gak mau ngaku, Komandan. Dia berulang kali bilangnya dia intel. Dia bukan penjahat. Itu terus yang diomongin. Padahal buktinya... Mana mungkin dia jadi intel? Pagi dia kerja, malam dia kerja. Ini hanya alasan alibi dia aja agar dia bisa dibebaskan dari tempat ini. Tidak semudah itu, Bu Hanjinya. Siapa dan? Dia. Bu Hanjinya siapa dan? Gak tahu kemanannya mau. Bu Hanjinya. Siapa Bu Hanjinya? Siapa? Harusnya kan Ferguso. Ferguso biasanya. Kalau Ferguso kan yang di film-film. Ini kan kenyataan asli. Tapi Bu Hanjinya siapa? Hanjinya. Itu tahu. Ya tahu harusan. Dia malah tahu. Jadi kamu siapa sebenarnya? Intel, Indonesian. Dari tadi ini belum dapet. Iya, dari tadi begitu terus, Komandan. Iya. Itu lagi. Coba kasih yang meyakinkan kalau emang benar kamu itu Intel. Dari tadi cuma Indonesian Telekomunikasi. Ibu mau bukti apa sih? Hah? Apa yang kamu punya? Kecolok. Mata lu nempel kemari. Pedes. Matanya nempel. Ya kalau nengok sini kan otomatis kena. Ya apa bukti yang kamu punya? Kamu keluarin semua yang kamu punya. Apa sih intel itu? Bisa diem dulu gak? Iya. Biar saya selesaikan baca dulu apa itu. Oke. Ya makanya lu baca yang bener. Oh. Dari tadi, Komandan, saya udah tanya sama dia. Jangan kasih godaan saya! Kok panggil toyor? Karena dia dong, depan saya tuh gampang ngegoda, Pak. Kurang ajar, Pak. Tiga kali pala saya ditoyor, Pak. Kurang ajar, Pak. Itu bukan gampang ngegoda, emang lo aja iseng paling ngegoda. Iya. Ya masa saya berani, saya intel. Apa itu intel? Itu terus. Pak, saya ini anak buahnya macan, Pak. Hah? Macan. Macan. Anak buah macan. Garong. Enak buah macan. Ya. Setiap mendengar kata macan, Komandan, kok saya kayak pucat sih? Saya trauma. Hah? Trauma. Sama macan, biskuit. Wah, saya masuk lagi aja dah. Lagi dong. Trauma. Ada apa sih, Komandan? Sama macan kenapa? Dia bilang macan. Saya tidak bisa mendengar kata macan. Saya mempunyai trauma masa lalu. Macan. Iya. Malah sengaja lu ya. Kan pengen tahu aja beneran enggak? Monyet. Pak, saya takut. Jangan sebut-sebut kata itu. Kok dia traumanya sama monyet? Trauma sama monyet. Pak, nih saya bawa koran. Buat bapak-bapak kan? Enggak, dia gak ngomong macan. Koran. Dia bukan melihat macan begitu. Dia ngeliat Maria Fania. Nih Komandan. Komandan tadi saya lihat Pak Andika lagi ngobrol kayak sama orang kayak jenderal gitu. Pak Komandan ada janjian ketemu sama orang. Saya cek lagi ya Pak ya. Ntar saya akan cocokkan dulu jadwalnya. Benar. Ntar kita lihat dulu ya Pak Komandan. Siapa Dan? Saya gak mau janjian dengan siapa-siapa. Kan semua jadwal saya diatur sama Hesti. Ada meeting mungkin? Diperiksa sama... Komandan, maaf nih Komandan. Ini orang maksa nyerobot masuk kantor. Saya pas nanya nama bapak siapa? Dia cuma jawab, Aing Macan. Kopi, mau kopi? Nggak tahu. Ini... Andika. Selamat malam. Malam, Pak. Lagi nggak narik busway, Pak. Supir busway. Kalau supir busway warnanya doang, tapi nggak ada pangkatnya. Waduh. Ini pangkat. Iya, Pak. Itu ada artinya. Iya, Pak. Terjun payung. Wah. Para layang.
ngejar layangan. Wah. Bisa aja Dede Lesti. Iya. Bukan Dede Lesti, siapa? Dede Sunanda. Komandan di sini siapa? Itu. Komandan. Komandan di sini siapa? Dan. Bilang, tolong bilang Brigjen Pol Dede memanggil. Wah. Wah. Itu baca dong, itu nggak baca sih, baca. Gitu. Mari turun masuk lah. Gimana sih, gara-gara di bawahnya gue. Itu kaget dong. Siapa dia? Dia nggak kenal dulu. Punya backingan bro. Maaf. Salah kacamata. Nah. Desta. Oh. Kendi. Kendi. Memang pernah jadi Kendi. Bukan. Itu keren dia. Ini anak buah saya kenapa ada di sini? Yang mana? Anak buah saya kenapa ada di sini? Ini tahanan melakukan. Tolong pak, saya disiksa. Dikasih makan pak. Digebukin pak. Jangan. Dia ini intel. Indonesian telekomunikasi. Oh, tolong. Jadi dia bukan ngaku-ngaku intel, tapi intel beneran? Ya, dia intel. Kelihatan kalau jualan bakso, ada becengnya. Oh. Wow. Ayam atau sapi, Pak? Bacang! Perbaikin dong! Saya udah perbaikin. Ya, makanya lebih dekat. Ya, jangan pakai emosi gitu. Marah mulu. Tolong saya minta komandan di sini untuk hadir ke sini, bicara dengan saya. Komandan. Tolong komandan dipanggil. Sini, jangan ngumpet. Ya. Tolong, dan saya minta anak buah saya ini segera dibebas tugaskan. Udah, Pak. Oh, sudah. Bagus. Oke. Okay. Jadi, saya kasih tahu ya kalian ya. Wah. Mainkan. Beda peran kan? Senior. Pak, jadi gini. Saya dari Bun. Apa itu? Apa itu? Bun. Saya baca dulu. Saya ini kurang susah menghafal. Badan usaha nyamar. Kepanjangannya bunda. Padahal itu tulisannya badan urusan nyamar loh. Badan usaha. Kita ulang ya, nanti diedit. Jangan bisa. Berusaha. Ya. Nanti diedit, atau udah yang ini gitu ya. Buta warna lu ya ternyata ya. Saya ini dari Bun. Hah? Badan usaha kok sama? Urusan. Aduh, saya memang susah. Urusan. Badan urusan nyamar. Hah? Kepanjangannya bunda. Badan urusan nyamar. Dong. Hei, Wendy. Wendy. Tolong, begini. Sebentar. Sebentar, Pak. Jadi begini ya, saya kesini tuh ingin bertanya kepada komandan. Sebelah sini. Dan, komandan, ini ada tamu. Komandan, mana komandan? Ini, Pak. Pak komandan? Iya. Mari sini. Pak komandan? Sini aja. Pak komandan, sini aja. Sini malu sama... Kalau kita sesama-sama anggota kepolisian. Iya. Silakan. Kok jiper komandan? Enggak. Jadi, saya kesini itu karena... Saya kebetulan mewakili RW di sini. Jadi walaupun pangkat saya Brigjen Pol, kencangan, Pak. Pak Brigjen mau nepok dada nggak persiapan? Maaf, bintangnya ada 4. Makanya kalau ngirim makanan yang tepat waktu. Maksud lu apa ngatain dia bintang 4? Ya kan kalau... Apa kabar gua nih nganternya? Jangan begitu, Pak. Saya ngecek juga halal, Pak. Saya dapat bintang... lapar. Saya dapat bintang 2 gara-gara saya nganterin penumpang. Penumpangnya ketinggalan, Pak. Ya, izin membuka topi. Iya. Kegedean soalnya. Oh, iya. Oh. Ih, ganteng. Di bawahnya. Jadi sekali lagi saya ingin agar tolong memohon kepada
ini kepolisian di sini untuk menjaga jangan sampai terjadi pungli. Baik. Itu kemarin laporan aduannya udah masuk. Kebetulan kemarin kami sempat dikirimin videonya. Mari kita lihat sama-sama. Ya, itu dia. Setelah ditelusuri ternyata yang tadi pakai rompi-rompi hijau itu bukan satpam atau security. Nah, terus siapa? Pemain bola cadangan. Oh, lagi persiapan futsal. Baik, jadi intinya begini, saya meminta tolong karena kebetulan walaupun saya senior di bidang kepolisian, tetapi tugas ini adalah tugas daripada pos di sini. Ya. Siap. Maka dari itu komandan siapa namanya? Andre. Kayak yang kenal. Iya, iya. Saya kayak yang kenal. Komandan setrum. Komandan kok asrum ehen, Dan? Tunggu dulu. Ini Andre yang waktu itu sama-sama sama si Budi, si Agus, si Pipin. Iya. Liting 94. Betul, Bang. Kalau boleh tahu, saya ini ngapain ya? Lo di dalam, bro. Kan anak buahnya. Mending saya ke sana dulu ya? Iya, ke sini. Bingung saya. Ngapain? Ya lu ini siatif aja. Nanya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa jadi wasit memang lu? Memang begitu, memang. Kalau artis jebolan tahun 2000 begitu. Lu. Jadi ini Andre yang dulu Liting 94. Betul, Bang. Kamu ingat saya enggak? Ingat banget, Bang. Coba. Iya. Siapa? Senior. Saya kenal dengan beliau. Oh. Namanya dulu dia, namanya Andre. Dulu kita panggilnya tahu enggak apa? Apa? Semerikintil. Oh. Semerikintil. 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 Itu panjangannya, tapi biasanya dipanggilnya til gitu. Ya. Jadi saya kenal sama Andre ini ketika waktu itu kita masih latihan. Saya seniornya. Oh. Jadi begini ceritanya. Bersiap! Semua terbersiap! Siap! Taruna Doni, bagaimana kesiapan kamu? Siap. Taruna Yagap? Siap. Taruna Budi? Siap. Taruna Andre? Siap, Bang. Saya akan melakukan sidak yang khusus spesifik untuk urusan kalian. Paham? Siap. Siap, Bang. Buka dompet kalian. Coba, dompet sudah siap? Siap, sudah, Bang. Saya ingin tahu apakah kalian punya foto pacar atau tidak di dompetnya. Oke. Ada ya? Ada. Bagus. Coba kamu, silakan. Kosong, Bang. Nggak ada, Bang. Loh, nggak ada, Bang. Kosong. Nggak ada, oke. Nggak ada, Bang. Balik. Kosong. Loh, saya fokus kepada karir, Bang. Foto pacar kamu mana? Ini yang saya tidak suka, ya. Perhatikan, ya. Orang kalau ikut di dalam taruna, di dalam kesatuan, maka tanggung jawab kita selain kepada negara, juga kepada keluarga. Oh. Kepada istri atau kepada pacar. Jadi kalau kamu tidak punya, itu namanya kamu tidak bertanggung jawab. Biasanya, Bang, di mana-mana orang kalau lagi pelatihan begini mah jangan pacaran dulu. Justru itu. Siap. Siap salah. 100 kali. Bisa 5 aja enggak, Bang? Kamu tahu, untuk menjadi polisi di sini itu tidak boleh main-main. Siap, Bang. Ya? Iya. Siap. Goyang lagi. Maaf, Bang. Maju. Aduh. Bagus. Aduh. Ayo. Udah dong, Bang. Kasihan disuruh pas up. Ya, udah gak punya pacar suruh push up. Telat. Siapa sih lu? Ngeledek aja lu. Lah, gua aja bingung gua siapa. Ngapain tiba-tiba datang ke sini lu? Ya enggak apa-apa, pengen ngeledekin aja. Dibantuin emak sih mah. Terus sampai bolong tuh ubin. Bang, udah dong. Udah, Bang. Halo. Tantar. Lu ngapain tepuk tangan? Orang lighting, no.
Ini cerita tiba-tiba di hoax kayak nonton film horor lu. Kaget. Karena ternyata saya ada di situ juga. Lah enggak, yang ada di situ gue. Lu enggak ada. Oh, enggak ada. Kok lu di mana-mana ada ya? Enggak, iya kan waktu itu saya lagi nganterin makanan makan dagang waktu itu. Saya lewat tempatnya komandan. Iya, iya, iya. Justru itu saya kalau mengingat-ingat masa itu saya trauma. Oh. Jangan gitu dong. Ini kan semua kita lakukan adalah untuk memberikan semangat buat kamu. Calon-calon pemimpin masa depan. Tumbuhkan semangat sejak dini. Keren loh. Ngeliatin gue dari tadi, gue udah lagi di pojokan kan? Hei! Hei! Apa liat-liat? Tata salah lu. Salah tata salah. Lu gak ada takut-takutin gue. Ikutin lu doang tadi. Ya tapi lu lihat dong. Ya, kita mau minta maaf nih bang. Soalnya saya nangkep abang kan disuruh sama komandan saya juga. Ya memang semua itu salah komandan kamu. Makanya lain kali lebih teliti. Sebelum membeli? Diam kamu. Jangan lupa. Sorry, Pak. Lihat, Pak. Sekarang kamu tidak bisa apa-apa kan? Sudah menuduh orang sembarangan. Itu namanya fitnah, tahu enggak? Fit. Vitamin. Nah. Nah, rasain lu. Sorry lah, orang gak nyiapin apa. Ditembak langsung gitu kan bingung. Dia belum tahu. Di sini mental tenang. Iya. Aduh, namanya juga kantor kepolisian. Masa Fintang gak tahu, kasih tahu bang. Nah, fit. Fit itu artinya tubuh yang fit. Nah itu dia. Ini baru benar. Panutan. Perasaan bagusan saya. Bos kan harus disanjung. Jadi kenapa? Ini kenapa bisa terjadi salah tangkap itu kenapa? Saya sudah bilang berkali-kali, Pak bos saya ini adalah intel. Tapi mereka tidak percaya. Saya malah dimasukkan penjara, disiksa. Gak ada nyiksa kak. Tidak ada yang menyiksa. Kamu jangan begitu lah. Bohong kamu. Kemarin kamu nyiram saya air panas kan? Ah iya. Nah itu ya, itu ya. Enggak. Okay. Apaan? Enggak. Komandan saya ini memang di kantor sering berbuat salah ya. Enggak. Kalau komandannya salah, yang disalahin anak buahnya. Benar. Itu nih. Lu mestinya belain gua. Di depannya Brigjen jadi begitu. Kamu? Duduk. Nah, buduk. Duduk. Kalau buduk begini. Sebagai seorang pemimpin. Siap. Kita tuh harus hati-hati. Iya. Yeah. Dalam melakukan apapun yang akan kita lakukan, harus di cross check. Betul. Check and balance. Betul. Ya. Tapi biasanya orang diinterogasi itu bisa berbohong. Kebetulan kami punya alat untuk kejujuran. Jadi kalau misalnya dia berbohong, taruh alat ini di sini pasti dia akan berbicara. Canggih banget nih kantor. Taruh aja, Pak. De Andre. Iya, Bang. Apa benar selama ini kamu sebenarnya menggunakan rambut palsu? Salah. Wah, Zumba. Masa zombie Zumba? Ini kayaknya salah nih. Masa gue yang diinterogasi kan mestinya. Oh iya. Pak Brigjen Pol, tolong dilanjutkan Pak. Gak bisa, yang harus diinterogasi Bapak. Iya kan kasusnya yang tadi, yang tadi, menterokan warga cari tahu. Sama security. Oke. Okay. Duduk! Oh? Belum tahu, komang. Bang Dede yang harus kita interogasi. Silakan duduk. Saya? Iya. Loh, saya Brigjen Polisi. Sebetulnya interogasi kami bukan untuk menanyakan apa-apa, tapi ingin mengklarifikasi saja, Bang. Terus ngerti gak? Saya ngapain? Anda boleh mengetik. Oh, saya mengetik saja ya. Oke, ya. Karena ini berkaitan sama atasan Anda, saya takut. Kayaknya ini kamu aja lah. Saya nggak enak tanya sama senior belum. Saya. Belum. Ini harus dicatat juga. Ya nggak belum ada pertanyaan. Nggak usah, itu nggak usah. Pengantar. Serah deh. Ini jawabnya benar atau? Benar. Benar.
Pak Dede Yusuf, sebenarnya apa yang terjadi di wilayah Anda? Katanya ada penyakit. Semua harus dicatat. Betul, tapi ya. Pelan-pelan. Jadi ya. Pada numpuk semua. Jadi saya juga sakit. Udah tahu, sakit. Jadi gimana, bentrok itu terjadi karena apa sebenarnya? Nyari barang, Pak. Ya. Ini lagi nanya. Kalau nyari barang, saya siapin lagi. Ya. Ini Bapak Brigjen ya. Ditanya dulu. Ya. Jadi saya warga di RW 5 ini. Saya mendengar bahwa selama ini terjadi sebuah kegiatan yang mencurigakan. Ya, salah lagi. Apa? Apa? Salah ketik tadi dia ngomong. Salah ketik? Gampang. Tipek. Entah sampai kapan! Ada diduga ada pungli ya Pak ya di sini. Iya iya, jadi memang kelihatannya para petugas-petugas security. Oh, security. Security. Kalau security bau. Iya. Ini bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Kan saya tanya lagi Pak gimana tadi. Tipek. Oh, sampai kapan? Gak usah salah lagi lah. Tapi Anda di, tadi Saudara Desta menyebutkan Anda dengan panggilan macan. Itu nama Anda atau bagaimana Pak? Jadi begini ceritanya. Bentar, yang ini VT-nya gak ada tadi. Saya udah mau siap begini. Kalau kata-katanya kita bingung. Iya, standby nih. Iya, kan tadi gak ada syutingnya itu. Ah! Oh! Gak ada! Belum, belum. Pinjam mainan yang tadi, bawa korek kuping. Kayaknya gua dua episode sama dia rekam jantung nih. Ya udah lo keluar aja. Dia nyuruh lo keluar. Oh, jadi lo nyuruh gua keluar? Yakin lo? Eh, lo cuma anak baru ya di sekolah ini? Eh, ya emang. Tapi orang berdua sudah berbuat apa untuk gini? Ah, ya, baik. Jadi itu ada ceritanya. Gimana, gimana? Nama saya memang panjangnya adalah Dede Yusuf Macan Effendi. Oh, memang macan. Betul. Itu ada ceritanya. Oke, Pak. Konon dulu, waktu ibu saya sedang mengandung, ibu saya mengidap. Bermimpi melihat anak macan. Untungnya itu anak macan. Kalau anak kucing jadinya apa? Meong. Jadi kucing? Dede Yusuf Meong. Itu bagus? Gak mungkin. Satu lagi ya? Tapi bagus. Bagusan enggak. Cara macan dong. Mana? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Kita panggilkan Brigjen Polisi Dede Yusuf Meong. Bagus. Aku sih suka ya. Tapi terserah sih mau pilih yang mana. Ya dia yang punya nama biar dia pilih. Gak ada sopan-sopannya. Kami sebagai anggota kepolisian ini melihat postur badan Anda ini masih sangat tegap dan luar biasa gitu. Karena dulunya ikut seni bela diri taekwondo. Saya menari dulu. Oh. Ya. Menari taekwondo. Oh. Salah ketik dong. Salah ketik. Aduh, salah. Ah, entah sampai kapan. Ya. Bos, kalau bisa jangan salah lagi lah. Enggak, bukan masalah gitu. Tipeknya udah pulang. Begitu salah kan balik lagi. Kasih ya. Dia udah naik bis loh. Nah, ini dia. Aduh, ada apa ini? Bisa ditunjukin? Begini. Is. Kenapa harus gua sih? Enggak, ini Dede, sebetulnya. Om Dede itu kan tendangannya kencang. Coba deh, segini aja Om Dede ini. Enggak apa-apa dong.
Ini sebenarnya buat latihan memang, latihan taekwondo. Zaman dulu kita menggunakan seperti ini, tapi dari besi. Ya tapi pegang, karena mau praktekin. Ini contohin. Mau cobain. Jadi begini ya, ini mohon maaf. Iya. Pakaian seperti... Oh! Saya juga ada bela diri. Tapi lu pemanasan, lu ngomong sama gua. Gua siap-siap. Hah? Gua masukin baju ke koper. Kagak ada siap-siap gua. Lu main berangkat aja. Mohon izin dengan segala hormat. Iya. Saya tidak bisa menggunakan teknik-teknik lama. Iya. Tapi kira-kira begini saja. Pak. Ya, Kang. Gak apa-apa, kan ada ilmunya. Ya, anak saya masih 3 bulan. Ya, mereka udah siap kok. Loh. Nah. Des, sini dah. Apa? It's okay. Enggak, menurut lu ini bahannya bagus. Coba lu pegang. Pak. Ini kayaknya aneh, Pak. Masa sih? Pegang deh, Pak, ini. Hah? Ini saya nyangkut nih, gak bisa keluar. Tuh. Nyangkut, gak bisa. Maaf, Brigjen Paul. Kalau di sini bisa gak? Pak, nyari apaan sih, Pak? Ayu, mana Ayu? Masa mau nyari Bu Ayu di situ, Pak? Dia kan kecil, suka nyempil. Udah, lu bukan bantuin malah nanya-nanya doang. Lu yang main Star Trek bukan sih? Bukan. Kepikiran aja gitu tiba-tiba. Lu kan biasanya juga tahu Ayu kemana. Minta tolong boleh gak? Minta tolong boleh? Oh, boleh. Ya, gondrongin rambut lu bisa gak? Cariin Ayu. Yaudah, saya cari dulu ya. Ya, bener. Hati-hati. Ya. Dip, salam buat keluarga. Mana si Dadan? Pak. Aduh, Pak. Bu Ayu ketiduran. Hah? Bangunin susah banget lagi. Hah? Gak percaya gua. Ayu kan orangnya semangat kerjanya. Gak percaya. No, lihat di belakang. Kan belakang gua Wendy kan? Lu yang bener dong, kasih taunya. Tadi katanya Pak Wendy ngeliatin sono, saya bingung gimana. Lah lu nunjuknya ke sono, ya gua ke sono. Mana? Oh, di belakang. Hah? Kiri. Yuk. Mana, Pak? Enggak ada, Pak. Yuk, pinjem. Nih, Pak, bangunin pakai ini. Cek. Ini orang ready ya? Gak ada tidur nutup kuping yuk. Ayo bangun. Ayo. Ayo bangun. Gak bangun Pak. Ayo. Aduh. Tuh. Aduh geli. Kok tiba-tiba ada di sini? Perasaan tadi lagi ada di kos-kosan. Lu tidur nyaman banget tapi susah dibangunin katanya. Enak banget tidurnya. Aduh. Bangun. Iyalah, ini nyaman banget. Gue yang bangun. Ini nyaman banget, gue tidur dari tadi gara-gara ini nih. Tidur pakai Lady Rose. Bahannya enak banget, dari mikrotek, udah gitu lembut, nyaman, motifnya juga cakep banget tuh, lu lihat tuh, modern pula. Gue suka banget, bahkan disukain juga nih sama orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Wah, pantesan. Lu bangun ngomong. Pantesan lu gak bangun-bangun yuk. Spray sama bed covernya pakai Lady Rose sih. Cobain dong yuk, geser. Nah, yaudah, coba cobain. Enak banget, Keluarga gue juga udah pakai Lady Rose nih dari lama banget, terbukti. Dipakai lama nggak pudar warnanya, pokoknya awet banget.
Keren dah ini mah, aduh. Eh, bangun. Eh. Gue emang lagi butuh istirahat, yuk. Nah, ya. Jadi hemat ya kalau pakai spray dan bed cover dari Lady Rose. Betul. Wow. Lady Rose ini tuh banyak banget varian produknya, ah. Selain spray dan bed cover, ada selimutnya juga, ada balmut atau bantal selimut, sampai bantal guling tidurnya juga ada, lengkap pokoknya. Wow. Wow. Lengkap ya semua merek ya. Lady Rose, udah pasti jaminan kualitas ya. Dan ya. Sekarang kalau mau beli produk dari Lady Rose, langsung aja ke e-commerce aja. Ketik Lady Rose. Banyak banget yang jual. Betul. Karena merek Lady Rose paling banyak dipakai di Indonesia. Nah, karena spray dan bed cover Lady Rose ini produk dari internal group. Udah puluhan tahun memproduksi spray dan juga bed cover juga dengan berbagai merek. Dan pastinya jaminan mutu yang oke. Spray dan bed covernya ini tuh awet banget. Warna dan kualitasnya gak berubah dari awal beli sampai sekarang. Spray dan bed cover Lady Rose. Merek nomor satu di Indonesia. Sudah terbukti disukai konsumen Indonesia. Susah tendangnya Om Dedek kalau begini. Lebih kena, nyerempet perut. Ger, lo aja, Ben. It's okay, Wendy. Gak apa-apa. It's okay. Oke, baiklah. Ring. Gak, ini saya sudah lama tidak berlatih. Iya, iya. Kang, Allahu Akbar. Jangan ngomong udah lama gak berlatih. Tapi ilmunya masih ada. Iya, tetap aja. Kayak orang udah lama gak naik motor, sekalinya naik motor lagi kan deg-degan. Iya, betul. Kang, pelan-pelan ya. Gak, wah, Pak. Allah Akbar. Kang. Oh. Gak apa-apa, Kang? Gak apa-apa. Ayo lo. Bos gue. Lo gak tersulap begini. Cukup. Komandan kita juga, kalau itu kan tangan. Oh, ini tangan. Kaki. Oh. Kaki. Coba. Jangan bikin malu ya. Kesatuan kita. Ben. Ini kan buat tayangan ya. Bikin lucu aja lah. Serius. Wow, saking kencengnya. Combo. Combo. Cukup. Jadi kalau punya ilmu itu tidak boleh dipertontonkan. Betul. Ya, ya. Jangan ria. Hanya untuk berlatih saja. Iya. Coba lagi. Udah. Oke. Baik. Kalau gitu, Pak Brigjen Pol dan juga Komandan, Pak Dika, Pak Desta, kita masih ada yang harus diurus. Saya tidak, saya mau di sini. Hei, tolong ini perintah. Harus ya? Iya, harus. Ya, sudah apa mau dikata. Ya, maafkan anak buah saya, Bang. Memang di sini itu seperti itu, ya. 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 Ini mungkin bisa memberi tips nih kepada kami-kami di sini. Dulu kan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013. Nah, kira-kira tips untuk mencalonkan diri biar bisa menang atau gimana sih, Bang? Sangat jujur ya, begini. Kalau ingin maju, jangan berpikir menang. Karena kalau misalnya kita berpikirnya harus menang dan ternyata kalah. Yang pernah dialami juga oleh Bang Andre? Iya, betul, Bang. Saya pun pernah mengalami. Tapi kita pikirkan adalah exit plan-nya jika kita tidak menang. Jadi kita harus punya namanya reserve. Karena kita mendharma baktikan apa saja itu bisa di mana aja. Halo Pak. Halo. Pak, ini saya bawa bukti dari Bu Kiki. Bu Kiki kebetulan lagi nggak bisa datang nih. Mana Bu Kiki? Nggak tahu Pak saya. Dia lagi ikutin itu yang award acara komedi apa apa gitu. Waduh. Nih Pak, silakan dilihat. Iya. Bukannya di mana nih? Masa nggak bisa Pak? Di mana sih? Bukannya gini dong. Nah.
Makasih ya. Ini didikan komandan saya. Tapi ini kosong. Nah. Lihatnya jangan di situ dong. Di mana sih? Lihatnya jangan di situ. Nah. Wah, ini baru ada. Terima kasih. Sama, Pak. Baik. Wajah jadul seleb saat muncul di cover majalah lawas. Kamu bisa tebak siapa ini? Berapa ini? Wow. Kayak Andre Tolani. Wah, ini nih legend ini. Catatan si Boy. Lah, ini Pak bukan yang waktu itu datang ke sini, Pak. Mana? Uus yang tengah itu bukan. Bukan. Wow. Pirsa, bertemu lagi di acara Taktik Boom. Dan malam ini kita sudah kedatangan dua peserta yang sangat luar biasa sekali. Di sebelah kanan kita, seorang ibu rumah tangga. Ya. Dan matanya kemana? Karena sudah masuk ke babak final. Ibu apa kabar, Bu? Sehat ya? Sehat. Pesertanya habis kena gendam. Kita sambut ini dia lawan ibu adalah seorang penyiar. Penyiar yang luar biasa. Kita sambut ini dia peserta kita selanjutnya. Langsung saja kita akan bermain di kuis taktik boom. Ini sudah ada pilihan, ada artis, buah, negara, film, penyanyi dan juga seni. Mohon maaf, ya. Dua-duanya bisa kena hipnotis. Ada pilihannya silakan dari ya, dari Ibu Hesti. Silakan ya. Ibu Hesti memilih mana? Untuk mencegah jalannya Bung Desta. Belum ada yang mulai. Jadi gak ada yang dicegah. Anda memulai. Saya pilih buah. Buah? Baik. Batuk. Batuk kan ditanyain. Batuk ya batuk. Masa peserta gak boleh batuk? Tapi kan ada alasannya. Ini kuis kok. Ya. Baik. Ini dipilih buah. Buah. Baik, pertanyaannya. Film ini penuh dengan adegan yang... ngontek lu. Sana lu. Sana. Nih. Buah. Semua orang menyukainya karena rasanya enak dan menyegarkan. Warnanya begitu menarik perhatian banyak orang. Esti matanya ngapain? Bisa dimakan langsung atau dingin. Pertanyaannya, buah apakah itu? Ngapain sih? Kena eskalator. Oh, eskalator. Eskalator nyamping. Buah apakah itu? Yang bisa dimakan langsung. Betul. Dingin atau... Dingin. Menarik perhatian banyak orang? Menarik perhatian banyak orang. Ya, rasanya enak, menyegarkan. Giliran saya ya? Ya, betul. Ya. Gak usah mencet, Bel. Jeruk, karena disukai banyak orang. Jeruk. Saya nyerah. Gak tahu gimana. Gak usah mencet. Kalau nyerah gak usah mencet. Marah-marah mulu hostnya nih. Lah, gimana gak emosi? Kalau gak tahu gak usah mencet. Ya, sorry deh. Jawabnya apa? Jeruk. Jeruk? Ya. Salah. Wow. Yang betul adalah buah rujak. Benar, itu benar. Baik. Bagus banget. Desta punya pilihan untuk memilih, silakan. Saya memilih buah. Udah. Gimana sih gak dikasih kebebasan? Boleh selain buah. Oke, artis. Artis, pertanyaan tentang artis. Semua tingkah laku dan apapun yang dilakukannya selalu mengundang banyak perhatian. Bahkan dia kerap diterpa banyak isu. Namun akhirnya ia menikah dengan orang yang tepat dan saat itu namanya bersinar seperti bintang. Dan dia baru saja mengumumkan bahwa dirinya telah hamil dan sudah melangsungkan pernikahan. Panjang amat! Ya lagian kenapa masih takut sih, itu kan kejadian udah lama komandan. Iya saya tuh trauma aja. Gimana sih kalau namanya trauma kan susah hilangnya. Iya juga sih Pak Dika bener, kalau trauma kan susah hilang. Tapi bener juga sih Pak. Ngapain? Udah ngantuk dia kali ini, bedain mana yang mesti diminum. Kenapa komandan? Oh ini yang teh, kirain ini mah air putih.
Ini sirup, Komandan. Hah? Sirup campur soda. Oh. Ini baru teh. Saya teh aja deh. Ya udah. Lu berdua istirahat ya, Mie. Orang air putih berdua. Bapak bisa nembus tembok apa gimana, Pak? Buat sini. Tring. Pintunya banyak. Nesta. Nah, ini. Ini sudah penampilan Intel. Apa tuh Intel? Intel apa artinya Intel? Indonesian Television. Communication. Technology. Television. Telecommunication and Television. Nesta. Dede. Ingat gak zaman dulu kalau dari gini diapain? Iya, iya. Wah, habis sudah. Habis sudah. Ini apa nih? Udah. Sebagai seorang petugas kepolisian, Intel, janganlah suka ngomel-ngomel. Ya? Siapa? Apalagi Intel. Intel itu harus tersembunyi, harus gak kelihatan. Ya. Gak boleh marah-marah kayak begitu. Ya mah sombong. Ya? Sudah. Minta maaf, minta maaf. Guys, sekarang saya menyesal. Saya sudah selama ini bersalah pada kalian. Ya. Orang udah minta maaf masih begitu aja loh. Minta maaf. Emosian dia ya orangnya. Udah patah kaki dah. Maaf. Jangan lu minta maaf duluan dong. Salah lu yang tadi ngingkas. Ya siapa duluan lu apa gue? Jangan gitu. Ayo. Ya udah salaman. Ya udah. Awas lu besok main ke rumah gue lu. Ya udah masuk ke rumah gue lagi. Ah, es krim gue habis gara-gara lu di kulkas. Udah. Es krim lu enggak enak. Tapi udah. Lu habis 10. Udah, lu pada biarin bapak lu jangan ikut-ikutan bisa. Hei. Ini polisi. Hanya ini tugasnya berada di pos, ini tugasnya di Intel. Enggak boleh seperti itu. Ya. Saya tidak mau begitu. Bagaimanapun saya brigjen polisi. Usap. Aduh, usap. Kata juga apa? Usap. Dari tadi sih udah bilang minta maaf, udah minta maaf. Sip. Sebagai kesatria sejati saya akan bersikap disiplin. Gila. Sudah. Saya trauma melihat orang dipusapin begini nih. Dipusapin? Hah? Saya trauma melihat orang pusap. Kenapa? Udah lelah, udah jam 10. Saya trauma melihat kejadian masa lalu kalau dikasih suruh pusap begini. Kenapa lagi sih komandan? Jadi begini ceritanya. Batuk, Pak Ji. Halo, sendiri aja? Iya. Lagi ngapain sendirian? Kebetulan nih saya habis dihukum sama senior saya. Walah, kasihan banget. Iya, gara-gara saya gak punya pacar. Padahal mah kalau saya mau, tinggal kedip. Berdebu mata saya. Ini buat kamu. Totat. Ini namanya coklat lakban. Malam minggu, kayaknya enak nih kita jalan-jalan. Yuk, kebetulan aku juga belum punya pacar. Boleh sih. Nonton film Kiamat Sudah Dekat yuk. Gak bisa deh kayaknya. Bisa aja lah, cepet-cepet punya pacar. Oh, begini. Siap, Bang. Yebi. Iya. Kamu ngapain di sini? Aku enggak tahu, dia tiba-tiba datang terus goda-godain aku. Kamu ngapain goda-godain? Enggak, Bang. Hah? Ini nemenin kesian sendirian. Maju. Saya pernah ngomong sama kamu kalau kamu harus cari pacar. Iya, Bang. Betul, kan? Betul, ini makanya saya mau nyari pacar, Bang. Masalahnya itu pacar saya. Wakadau. Pusat. Sumpah saya enggak tahu, Bang. Pusat goyang. Lagi, Bang. Saya nggak tahu, Bang. Kamu itu sembarangan. Jangan berhenti sampai saya pulang. Ayo, kita pergi. Kena lagi deh gue. Jangan berhenti! Iya, Bang. Salah nih ya. Nggak taunya pacar senior yang diambil. Ya. Sering-sering push up biar otot dadanya kenceng. Biar nggak nyesek. Ya. Sabar ya, Shay. Sabar ya. Udah mau jadi polisi masih aja cengih. Bentar. Kayaknya setiap masalah lu gua ada lu melulu ya. Iya, kita kan emang... Gua inget lu. Lu siapa? Anak SMP yang kayak pegawai karaoke kan? Nah, kita ini anak-anak orang kaya. Ledek lu. Gua...
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngeledek lu. Ganti ya. Jangan diambil dong. Udah siap-siap, kaget gue. Turin. Oh gitu ceritanya. Iya dari SMP kayak cewek karaoke ya. Padahal dia SMA lu. Dan bukan hanya mereka berdua. Si Sule ada juga di sini. Belum diambil, VT-nya belum diambil. Saya jadi trauma sampai sekarang kalau mengingat begitu. Ya sudahlah, beginilah kawan-kawan. Apapun kejadian yang menimpa kita pada masa lalu, jangan itu menjadi sebuah beban mental. Karena apa yang kita lakukan saat itu sebenarnya adalah untuk menumbuhkan semangat. Ya. Apa nangis tuh ya. Anabel? Sedih banget. Bos, ternyata... bos, cocok gak bos?